Jangan dorong-dorong, jangan dorong, Bro. Jangan. Apa? Akan jangan. Ini Ganjar Muda. Yo, buka jalur aja kak tuh. Yo, yo, jalur, jalur. Kemas. Begini, begini. Kujalur aja, kujalur. Pak, kujalur sini aja, udah. Kujalur, kujalur, kujalur. Terus sambil jalan maju, maju terus. Infokan kepada Siapa kita? Anak-anak muda. Apa tugas
DPRD Kota Solo dan tentu para Satgas yang hari ini kelihatan betul bahwa kita siap menjemput kemenangan. Dalam laporannya tadi disampaikan oleh Komandan Apel bahwa tugas kita adalah tempur, tempur, dan menang. Maka tugas pengamanan akan kita lakukan per TPS. Kota Solo akan menjadikan contoh nasional. Siap. Semuanya siap? Siap. Semuanya siaga? Siap. Pada titik tertentu kita akan bertugas di tanggal 14 Februari. Tapi sebelum itu, setiap TPS sudah ada calon pemilihnya. Setiap TPS itu adalah tetangga kita. Maka kita punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan mereka. Sampaikan program Ganjar Mahfud, berikan dengan persuasi yang baik, sampaikan dengan cara-cara yang baik, dan dengarkan suara rakyat. Adakah sesuatu yang ingin mereka sampaikan agar kemudian nanti program Ganjar Mahfud bisa disempurnakan karena kita mendengarkan suara rakyat? Yang berikutnya tentu saja, dinamika politik yang berkembang membutuhkan partisipasi kita untuk mengamankan keadaan. Dan saya terima kasih, Satgas bergerak cepat. Satgas menyiapkan diri, dan nanti di bawah komando Ketua DPC akan ditempatkan sesuai dengan waktu, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan tempat yang ada. Tapi prinsip yang harus dipegang adalah kita tahu situasi dan kondisi wilayah kita terdekat. Nanti pada saat pencoblosan tentu akan ada komando-komando yang sifatnya mendadak. Karena akan mengikuti dinamika perkembangan yang ada. Barangkali kita akan bertugas menjemput saudara kita, teman kita yang belum berangkat. Mungkin mata kita, telinga kita, semua akan bergerak ke kiri, ke kanan, memantau perkembangan yang ada agar tidak ada kecurangan. Bahkan mulai sekarang pun, ketika ada kecurangan, kitalah yang akan mengamankan. Bagaimana caranya? Tugas saudara-saudara melaporkan, mencatat, kemudian melaporkan. Dari situlah, ketika kita sudah berada pada track yang benar, cara yang benar, maka kalau ada yang mengganggu, Satgas tidak boleh ragu-ragu. Tabrak. Siap. Kita bukan banteng-banteng cengeng, tapi banteng-banteng kita betul-betul punya sikap kesatria. Jangan ganggu banteng. Kalau berani mencolek banteng, bantengnya ketaton, hati-hati. Bantengnya bisa ngamuk, bantengnya bisa melawan dalam koridor kebenaran. Terima kasih sudah menyiapkan diri. Terima kasih sudah mengapelkan diri dengan satu harapan. Inilah contoh kesiapsiagaan kita. Dalam waktu pendek, peluit dan komando ditiup, maka pada saat itu kita sudah ada berada di lapangan untuk bekerja dengan baik. Salam saya untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Puji Tuhan. Sudah terus. Bubarkan. Penghormatan pembina apel oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat. Tegur. Pembina apel meninggalkan lapangan. Ah.
tes. Teman-teman, bahwa siapapun, kapanpun, kalau ada penghubung yang ingin bertemu dengan teman-teman semua, baik kader, pengurus, satgas, badan, dan sayap, ini sekali lagi saya peringatkan, tidak usah diterima. Tidak usah diterima. PDI Perjuangan apakah masih kurang untuk memikirkan teman-teman? Saya jawab tidak. Kalau ada kesulitan, PDI Perjuangan mampu untuk mencarikan solusi. Nah, untuk itu, semua caleg pun sama. Tidak boleh ada yang mau menerima utusan dari siapapun. Kecuali dari Ketua DPC. Dan Ketua DPC tidak pernah ngutus siapapun untuk lobby pada caleg. Ini saya ingatkan, karena saya sudah mendengar banyak. Dan instruksi sudah jelas. Kalau suara caleg dan Ganjar Mahfud tidak linear, pertimbangan untuk tidak dilantik itu sudah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Jadi mohon diperhatikan. Jadi kita sudah siap tempur nih apa enggak? Kasihan teman-teman. Sudah siap tempur untuk menang. Jangan sampai keganggu hanya gara-gara di piknik nih. Piknik sedina menderita 5 tahun pilihan dewe. Ya, piknik sedina jenengan menderita 5 tahun. Minimal ketemu aku pakai wong ngono wae. Itu. Jadi mohon teman-teman caleg ini yang diserang dan kader-kader kita yang militan ini selalu sampaikan tidak Solo pendukung Ganjar Mahfud. Solo pendukung Ganjar Mahfud untuk memenangkan Pilpres dan Pileg sesuai dengan target. Nah, ini merupakan salah satu hal yang mesti kami sampaikan. Terakhir untuk Satgas, biasanya nanti ada apel Satgas anti money politik, tetapi sudah kita dirikan posko-posko di tiap ranting yang setiap hari harus patroli. Ya mohon maaf Pak Ganjar, ya, mampunya memberikan konsumsi aja nilainya tidak besar, namun teman-teman ini semangatnya sangat-sangat luar biasa. Ini kita kondisikan hanya 4 jam Satgas ini. 4 jam. Pak Puanas PP tempur kudu menang. Nah, siap? Siap. Siapa ngene kabeh? Nah, siap begini, nggih. Siap. 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 Siap menang. Siap. Terima kasih. Apakah selesai para komandan kapten dan pembunuhan pasukannya?